Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam channel Cik Ya. Okey, bermula 1 Oktober 2024, pemegang lesen memandu bagi kelas B1 dan B2 lebih 10 tahun dan ke atas akan layak memohon peralihan khas untuk mendapatkan lesen B penuh. So, video kali ini Cik Ya akan kongsikan cara untuk semak kelayakan penyertaan program peralihan khas untuk dapatkan lesen B penuh. Tapi sebelum tu, boleh subscribe channel Cik Ya sebagai sokongan. Okey, mula-mula kita perlu buka dulu aplikasi MyJPJ dekat telefon kita. Okey, kemudian dekat paparan utama ni untuk membuat semakan kelayakan peralihan khas bagi lesen B penuh ini, kita perlu scroll ke bawah dan kita klik dekat bahagian sini. Semakan kelayakan program peralihan khas lesen B ini. Seterusnya akan keluar paparan yang ni. So, dekat sini kita tengok dekat bahagian bawah ni, kita akan nampak kelayakan kita sama ada kita layak ataupun tidak layak. Okey, macam Cik Ya ni dah diberitahu anda tidak layak menyertai program peralihan khas ini. Ini berkemungkinan Cik Ya tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh kementerian berdasarkan syarat-syarat yang telah dinyatakan di bahagian bawah ni. Sekiranya kita layak, kita akan mendapat status macam ni. Anda layak memohon program khas peralihan CDL kelas B. So, apa yang perlu kita buat? Kita perlu laksanakan pendaftaran dan deklarasi kesihatan kendiri di mana-mana institusi memandu terpilih yang berdekatan dengan kita. So, itu sahaja perkongsian kali ini. Jumpa lagi next video. Bye!